Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Seperti pernah ketemu Rasulullah saja. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Layantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika huwa Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Pemirsa, baru-baru ini salah seorang santri Al-Zaitun menghebohkan jagat maya lantaran khutbahnya dinilai ngawur. Betapa tidak, santri Al-Zaitun yang bertindak sebagai khotib itu mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Al-Qur'an. Ternyata hal ini memang bukan kesalahan ucapan semata. Karena pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang juga dalam ceramahnya mengatakan hal yang sama, dan tak cukup sampai di situ. Panji Gumilang pun memberikan penjelasan mengapa ia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya secara seksama. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.